Assalamualaikum. Ini mau berangkat melaut, cari bekal buat besok mancing ya. Ini di sini suasana mas baru pada maghrib. Ini tempatnya di pelabuhan Aveiro, Portugal. Karena kemarin udah beli berarti mancing, sekarang gilirannya untuk mencari sangku, uang saku buat mancing. Hobi mancing, pekerjaan juga sebagai nelayan. Tapi namanya mancing tetap harus selalu jalan, bro. Betul kan, Bray? Nah, ini suasana di pelabuhannya, ini sore hari. Berhubung ini ada, ya masih ada keraguan, katanya ada kabar mau ombak. Jadi kapal masih belum pada keluar ini, masih pada di standby di dermaga. Ini suasana sore harinya, teman-teman. Bulannya itu. Tuh teman saya yang satu kapal. Ini ada yang berangkat ini. Iqbal ini. Ini kapalnya Iqbal mau isi es mungkin. Iqbal endur. Si es bal. Mau isi es. Tuh di belakangnya lagi itu siapa itu? Kayaknya Luan Nova itu. Yang seringnya bareng sama saya operasinya tuh jejeran terus. Bayangan sih. Hahaha, cara katon ngumpetang. Jaring-jaring punya troll, serep-serepnya. Ini di belakang saya ini kapal Pursin, Pukat Sinsin. Nambah es mani ya, tapi men. Itu yang uap itu pabrik es. Anginnya semilir, ada keraguan. Tadi lihat di aplikasi warnanya hijau, tapi barusan lagi ada yang buka aplikasi merah semua cuacanya. Pakai aplikasi Winguru, Winguru, dan tuliskan juga nama pelabuhannya, daerahnya mana. Nanti itu akan ada keluar diagram-diagram cuaca kedepannya beberapa hari, beberapa jam. Pelabuhan gede tapi kapalnya sedikit ya. Join kami teman-teman supaya di sini betah, sehat, dan rezekinya barokah buat nafkahin keluarga. Dan izin ya buat bekal mancing besok, insya Allah minggu depan mancing libur, insya Allah baru libur. Biasanya seminggu sekali libur di laut 5 hari dari Senin sampai Jumat. Ini berangkat malam Kamis, mungkin rencana sih katanya mau dua minggu sekalian.
Jadi liburnya minggu depan. Oke, teman-teman, jangan lupa like dan kita komunikasi di kolom komen. Kalau menurut sampean bermanfaat, silakan di-share dan juga tolong subscribe ya, supaya berkembang channel ini tentang informasi-informasi seputar pelaut Indonesia yang merantau di kapal-kapal luar negeri. Dan ada selingan-selingan juga tentang hobi saya mancing, tentang alat pancing di sini dan spot pemancing di sini, tepatnya di Portugal, negara Eropa, negaranya CR7 atau Cristiano Ronaldo. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk terus mengikuti video saya. Untuk teman-teman yang sesama pelaut, barangkali mau tahu informasi job-job pelaut Eropa, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar, insya Allah saya respon ya. Sedikit cilikan yang mau ikut ke kapal Portugal atau Itali, minimal yang udah ex kapal luar negeri, entah kapal apapun, udah finish, dan dokumen-dokumen pendukungnya seperti paspor, buku pelaut, dasar reguler, dan yellow fever atau vaksin itu apa, itu bukan vaksin corona ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelaut Indonesia, salam mancing mania, pokoknya mancing.